Check her good. Halo guys, selamat datang kembali di Rasinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul White House Down. Film ini menceritakan tentang seorang polisi Capitol beraksi untuk menyelamatkan anaknya dan melindungi presiden dari kelompok penyerang teroris mantan paramiliter. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang gadis yang bernama Emily Kell sedang melihat rombongan helikopter Presiden Amerika Serikat yang melintas menuju Gedung Putih. Di dalam helikopter itu terdapat seorang presiden Amerika yang bernama James Sawyer yang dikawal oleh seorang wanita bernama Carol Finnerty, wakil dari pasukan khusus, dan juga rekannya yang bernama Ted Hope. Pasukan yang berada di Gedung Putih pun melakukan pengawasan ketat di area sekitar. Setelah semuanya aman terkendali, rombongan presiden pun mendarat di depan Gedung Putih. Di sisi lain, terlihat dua orang petugas keamanan yang bernama John Kell dan rekannya Roy Welles sedang menjemput juru bicara kepresidenan yang bernama Eli Rappelson untuk dikawal menuju Gedung Putih. Sementara di tempat lain, terlihat seorang pria paruh baya bernama Martin Walker sedang bersiap-siap di rumahnya. Martin Walker adalah seorang kepala pasukan keamanan presiden. Sebelum pergi, Martin meletakkan lambang bendera Amerika Serikat di depan foto mendiang anaknya yang bernama Kevin. Di Gedung Putih, John dan Roy telah tiba di sana bersama juru bicara Eli Rappelson. Lalu John menemui seorang wanita bernama Jenna, seorang sekretaris wakil presiden. Di situ John bertanya apakah dirinya sudah didaftarkan untuk menjadi agen khusus pengawal presiden. Jenna pun menjawab sudah, dan John diminta nanti menemui Carol untuk wawancara. Mendengar kabar baik tersebut, John meminta bantuan kepada Jenna agar anaknya nanti dapat masuk ke Gedung Putih karena dia ingin sang anak bangga dengannya. John yang telah tiba di rumah mantan istrinya yang bernama Melanie bertemu dengan sang anak yaitu Emily yang sedang kecewa dengan John karena tidak menghadiri acara pertunjukan bakat Emily di sekolahnya. Saat berada di perjalanan, John memberikan tiket masuk ke Gedung Putih kepada Emily. Lalu John mengatakan bahwa dirinya akan melakukan wawancara kerja untuk menjadi bagian pengawal presiden. Mendengar hal tersebut membuat Emily tampak sangat bahagia. Sementara di kamar presiden, James ditelepon oleh sang istri yang menanyakan jam hadiah darinya apakah masih dibawa. James menjawab kalau jam tersebut selalu bersamanya di saku baju tepat sebelah jantungnya. Berpindah ke John dan Emily yang telah tiba di Gedung Putih. Check her good. Sesampainya di sana, John bertemu dengan Carol yang ternyata adalah teman lamanya ketika kuliah. Lalu saat mereka wawancara, Carol bertanya mengapa John ingin menjadi pengawal presiden. John menjawab baginya tidak ada pekerjaan yang lebih penting selain menjaga presiden. Namun karena jawaban John yang kurang meyakinkan, dengan berat hati Carol tidak bisa menerimanya menjadi pasukan pengawal presiden. Setelah itu, ketika di luar ruangan, John berbohong kepada Emily dengan mengatakan kalau dirinya memiliki kesempatan untuk menjadi pengawal presiden. Hal tersebut dia lakukan agar sang anak bangga dengannya. Sementara, di lain sisi, seorang petugas kebersihan Gedung Putih terlihat memasuki sebuah ruangan. Petugas tersebut ternyata mengambil sebuah bom di dalam kotak yang sudah disediakan. Berpindah ke Martin yang sedang memberikan arahan kepada para anak buahnya.
Di sana, para anak buah Martin ternyata telah menyiapkan perayaan untuknya. Karena masa pengabdian Martin sebagai kepala pasukan keamanan presiden tinggal 1 minggu lagi. Sementara itu, John dan putrinya, Emily, sedang mengikuti tur mengelilingi gedung putih yang dipandu oleh seorang pria bernama Donnie Donaldson. Donnie kemudian mengajak mereka semua melihat pemandangan menarik yang ada di dalam gedung putih. Di sisi lain, Martin sedang bersama Carol di ruangannya. Di sana dia menyuruh Carol untuk pulang dan istirahat sementara waktu. Martin juga menyarankan Carol agar dirinya melupakan masa lalunya tentang perceraian dengan mantan suaminya dan segera memulai hidup baru. John yang sedang menemani putrinya berkeliling bersama rombongan tur. Dia melihat segerombolan orang mencurigakan di ruangan bioskop gedung. Lalu Emily yang melihat Presiden James melintas di hadapan rombongan tur, dia pun segera meminta izin pada Presiden James untuk mewawancarainya. James yang baik hati mengizinkan Emily untuk mewawancarai dirinya. Kemudian setelah wawancara itu selesai, Emily pun mengenalkan ayahnya pada James dan dia mengatakan kalau ayahnya akan menjadi pengawal pribadi Presiden. Stop. Setelah itu, ketika John dan Donnie sedang melihat lukisan gedung putih yang terbakar karya Tom Freeman, Emily pun datang dan mengatakan kalau dirinya ingin ke toilet. Lalu Donnie memberitahu Emily kalau toilet wanita berada di lantai paling bawah. Di ruangan presiden, Martin yang akan pensiun diberi ucapan terima kasih oleh James karena selama bertugas menjadi kepala pasukan pengawal presiden, Martin melakukan yang terbaik. Kemudian James menghubungi juru bicaranya, Eli Repelson, untuk menanyakan tentang rencananya yang akan menarik semua armada tempurnya di Timur Tengah. Namun, Eli mengatakan kalau rencana tersebut dilaksanakan, maka akan membuat seluruh industri pertahanan marah. James yang telah berdiskusi dengan Presiden Al-Sharif mengatakan kalau Presiden Al-Sharif mempunyai bukti bahwa semua orang yang menjalankan perusahaan industri pertahanan tersebut telah bersekongkol selama bertahun-tahun dengan rezim radikal agar peperangan di Timur Tengah terus terjadi sehingga bisnis mereka berjalan dengan lancar. Sementara di sisi lain, seorang petugas kebersihan yang sebelumnya mengambil sebuah bom di dalam kotak berjalan membawa peralatannya menuju ruangan Capitol, Gedung Putih, lalu meninggalkannya di sana. Carol yang sedang dalam perjalanan pulang dan masih berada di sekitar gedung menyaksikan ledakan itu terjadi dari kejauhan. Sementara Eli dievakuasi dari ruangannya yang berjarak sangat dekat dengan titik ledakan. Presiden James yang tidak mengetahui adanya ledakan di ruangan Capitol, dia pun diberi perlindungan yang sangat ketat oleh Martin bersama anggotanya. Di sisi lain, John ingin menyelamatkan putrinya Emily yang masih berada di toilet tetapi tidak diperbolehkan oleh pasukan keamanan yang menjaga ruangan tersebut. Di dalam gedung bioskop, salah satu pasukan keamanan yang meminta para petugas kebersihan keluar dari sana justru dibunuh oleh mereka. Ternyata mereka semua adalah teroris yang sedang menyamar dan dipimpin oleh seorang pria bernama Emil Stans. Sementara, Emily yang baru keluar dari toilet terkejut saat melihat para petugas dibunuh oleh sekelompok teroris sehingga dia pun mematikan handphonenya. John yang mencoba menghubungi Emily menjadi sangat panik karena dia tidak bisa terhubung dengan putrinya. Di luar gedung, Carol menghubungi Martin dan bertanya apakah Presiden James bersamanya. Martin pun menjawab bahwa Presiden James sudah bersamanya dan Martin meminta Carol untuk segera mengirim bantuan ke sana. Kemudian Stans pergi ke halaman luar gedung untuk membukakan pintu gerbang agar para pasukan teroris yang lain dapat masuk ke sana. Melihat hal tersebut, Emily segera merekamnya. Lalu terlihat seorang pria yang merupakan rekan Stans sekaligus pemimpin kelompok teroris yang baru tiba di sana. Pria tersebut bernama Carl Killick. Sementara, para pasukan udara yang hampir tiba di gedung putih ditembaki oleh kelompok teroris yang berada di atap gedung, sehingga membuat mereka berbalik arah.
Mendengar hal tersebut, Martin kemudian meminta Presiden James untuk masuk dan berlindung di dalam bunker. Di sisi lain, John sedang berada di toilet untuk mencari Emily. Namun, Emily sudah tidak ada di sana. Setelah berhasil membunuh anggota teroris tersebut, John langsung mengambil senjata dan alat komunikasi milik teroris itu. Di tempat lain, wakil presiden yang bernama Alvin Hammond ternyata telah dievakuasi keluar dari Gedung Putih dan langsung dibawa ke lokasi yang aman menggunakan pesawat. Go. Sedangkan Presiden James telah sampai di dalam bunker. Namun, hal mengejutkan terjadi yang mana Martin tiba-tiba membunuh semua anggotanya. Di sana, Martin mengaku pada Presiden kalau dialah pemimpin penyerangan ini. John yang mendengar percakapan Martin dengan Stans langsung menuju tempat tersebut dan menggagalkan Martin yang akan membawa Presiden. Setelah kehilangan jejak presiden, Martin dan Stans menemui salah satu anggotanya, seorang hacker bernama Skip Tyler, untuk segera meretas semua data yang ada di Gedung Putih. Di sisi lain, Presiden James dan John ternyata sedang bersembunyi di atas lift. John bertanya pada presiden apakah dirinya mengenal orang-orang tersebut. Lalu Presiden James menjawab bahwa otak dari penyerangan ini adalah Martin Walker, seorang kepala pasukan khusus pengawal presiden. Presiden James merasa kalau Martin ingin balas dendam karena kematian anaknya, yaitu Kevin, seorang militer angkatan laut yang meninggal saat misi yang ditugaskan oleh presiden. Sementara itu, di dalam mobil, Carol telah bersama Eli menuju lokasi yang aman. Sedangkan Martin dan Stans masuk ke ruangan para menteri dan menyuruh mereka untuk ikut bersamanya ke Blue Room. Join us in the Blue Room. Di gedung Pentagon, Eli yang telah sampai di sana bertemu dengan seorang jenderal bernama Caulfield yang mengatakan bahwa kode nuklir sudah diganti dan telah aktif. Di sisi lain, Tyler yang berada di ruangan kontrol Gedung Putih sedang meretas semua jaringan yang ada di gedung tersebut. Berpindah ke Emily yang sedang merekam aktivitas para teroris tersebut untuk diunggah ke akun YouTube-nya. Di gedung Pentagon, Carol mencoba menghubungi para teroris tersebut. Namun yang menerima teleponnya adalah Martin, yang membuat Carol sangat terkejut. Martin mengatakan kalau dialah dalang dari penyerangan Gedung Putih, dan dia meminta uang tebusan sebesar $400 juta. Jika tidak, maka presiden akan dibunuh. Di ruangan lain, John dan Presiden James telah berada di kamar tidur presiden. Di sana John menelpon Jenna dan memintanya untuk menghubungkan teleponnya ke wakil presiden. Namun ketika tersambung dengan wakil presiden, mereka diketahui oleh kelompok teroris sehingga terjadilah adu baku tembak di sana. Mr. President, are you all right? We're safe. Can you get to the basement? Yeah, sure. Yeah. Son of a bitch! Setelah berhasil membunuh para teroris tersebut, John dan Presiden James melihat siaran berita televisi yang memperlihatkan unggahan video YouTube Emily. Sementara Martin dan Stans juga melihat berita tersebut. Kemudian Stans langsung mencari dan menemui Emily. Di sisi lain, Presiden James dan John diketahui oleh Martin yang langsung menyuruh seluruh anggotanya untuk mengejar mereka. Carol yang terhubung dengan John langsung memandu jalan mereka menuju terowongan. Namun sesampainya di sana sudah ada bom yang menempel di pintu terowongan tersebut. Tyler yang mengetahui keberadaan presiden menyuruh para teroris itu untuk pergi ke terowongan sehingga aksi kejar-kejaran dan baku tembak kembali terjadi di sana. I can't hold on.
this way, Panther. Suburban! Watch out, watch out, watch out! Di tengah kepanikan mereka, Presiden James teringat kalau di dalam mobil tersebut terdapat senjata roket dan John meminta Presiden untuk menembakkan senjata roketnya ke arah pintu pagar. Setelah itu, terlihat Kilik membawa Emily keluar untuk dijadikan sandera. John yang melihatnya menjadi tidak fokus sehingga mobil mereka tertembak dan terpental ke kolam renang. Lalu ketika mereka keluar dari kolam, John pun berpura-pura untuk membunuh Presiden untuk mengalihkan Martin dan Stans yang menunggunya. Akibat ledakan itu, mereka semua menganggap kalau Presiden James telah tewas, sehingga Wakil Presiden Alvin Hammond pun disumpah dan naik menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-47. Sementara itu, Carol yang merasa semua ini adalah percobaan bunuh diri Martin karena penyakit tumor di kepalanya yang tidak bisa disembuhkan. Dia pun meminta istri Martin untuk mau memujuk suaminya agar menghentikan serangannya. Namun, sang istri ternyata justru memberi dukungan terhadap Martin karena semua ini adalah rencana balas dendam atas kematian putra mereka yaitu Kevin. Sementara di sisi lain, ternyata Presiden James dan John selamat atas ledakan tersebut. Di sana, John sedang mengobati Presiden yang terkena serpihan kaca di bagian perut. Kemudian, John menceritakan tentang putrinya, Emily, yang sangat mengagumi Presiden James. Berpindah ke Alvin Hammond, yang telah menjadi Presiden Amerika Serikat, Alvin memerintahkan pasukan Delta untuk melakukan serangan ke Gedung Putih demi merebutnya kembali dari para teroris. Tyler yang mendeteksi kedatangan pasukan Delta segera menghubungi Martin. Sementara di dalam terowongan, John menghubungi Pentagon untuk mengabarkan bahwa Presiden James masih hidup. Namun Caulfield mengatakan kalau sebentar lagi pasukan Delta akan segera melakukan serangan udara ke Gedung Putih. Mendengar hal tersebut, John menjelaskan bahwa pasukan teroris memiliki rudal anti pesawat di atas gedung dan yang mereka lakukan hanya akan sia-sia. Tetapi Caulfield mengatakan bahwa pasukan Delta telah hilang dari radar dan tidak bisa ditarik kembali. Merasa putrinya terancam, John memutuskan untuk pergi meninggalkan Presiden dan segera menyelamatkan putrinya. Di tempat tersebut, Stans menemukan surat undangan John, sehingga Stans mengetahui kalau Emily adalah anaknya John. Di sisi lain, Tyler yang telah berhasil meretas semua data kontrol keamanan pusat, dia pun diperintahkan oleh Martin untuk meluncurkan misil milik NORAD ke arah pesawat Presiden Alvin Hammond. My weapon system is coming online. It's firing. Akibat serangan tersebut membuat Presiden Alvin Hammond tewas, maka jabatan Presiden akan dipindah ke juru bicaranya yaitu Eli Rappelson. Kemudian, Eli Rappelson disumpah dan menjadi Presiden Amerika Serikat selanjutnya. Kembali ke Pentagon, di sana Eli Rappelson yang baru menjabat sebagai presiden langsung memerintahkan Jenderal Caulfield untuk melancarkan serangan ke Gedung Putih dengan pasukan udara Raptor. Berpindah ke Stans yang membawa Emily ke hadapan Martin. Good morning, Mr. Kale.
Melalui telepon pengeras suara, Martin meminta John untuk segera menyerahkan Presiden James kepadanya. Jika tidak, dia akan segera membunuh Emily pada hitungan ketiga. 1, 2. I'm here. We got the president. John yang melihatnya segera menghubungi Carol dan mengatakan kalau Martin dan para teroris itu telah menangkap Presiden James. Namun Carol tidak bisa berbuat apa-apa karena wakil presiden Alvin Hammond telah tewas. Dan Carol menyarankan John untuk segera pergi dari Gedung Putih karena pasukan udara Raptor akan melancarkan serangan ke sana. Sementara itu, Martin meminta Presiden James untuk mengaktifkan kode nuklir yang dikunci dengan jenis darah dan detak jantung presiden. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba bel peringatan berbunyi. Ternyata itu semua adalah John yang membakar kamar milik presiden. Setelah berhasil membunuh Kilik, John memerintahkan Donnie untuk segera mengeluarkan para rombongan Thor dari sana karena sebentar lagi serangan udara terhadap Gedung Putih akan dilakukan. Sementara di dalam terowongan, Tyler harus tewas akibat ledakan bom yang dia pasang karena kode di bom tersebut telah error. Kembali ke Presiden James dan Emily yang masih disandra oleh Martin. Melihat adanya kesempatan, Presiden James menusuk punggung Martin menggunakan pena. Namun Martin melakukan serangan balik yang menyebabkan kode nuklir tersebut terbuka karena tangan Presiden James dia letakkan di atas barcode koper tersebut. Kemudian Martin memasukkan kode peluncuran nuklir sehingga Caulfield dan semua orang di gedung Pentagon panik. Di sisi lain, John yang menerima telepon dari Carol harus terkena pukulan Stance yang sudah menunggunya. Sementara itu, Presiden James yang telah sadar mencoba untuk menghentikan Martin, namun dirinya justru harus terkena tembak tepat di bagian jantungnya. John yang masih bertarung dengan Stance, pada akhirnya dia pun dapat membunuhnya dengan mengalungkan granat di leher Stance. Setelah itu, ketika Martin sudah siap untuk menekan tombol peluncuran nuklir, tiba-tiba saja John datang dan menabraknya menggunakan mobil. Setelah berhasil membunuh Martin dan menghentikan waktu konfirmasi peluncuran nuklir, John meminta Emily untuk segera keluar dari sana, sementara John akan mencari keberadaan Presiden James. Di luar gedung, saat pasukan udara Raptor akan melancarkan serangannya ke Gedung Putih, mereka melihat Emily yang sedang mengibarkan bendera di halaman gedung, sehingga membuat pasukan udara Raptor mengurungkan niatnya. Atas kejadian tersebut, membuat semua orang di luar tampak bangga dengan apa yang telah dilakukan oleh Emily. Sementara di Pentagon, Carol menerima data dari petugas yang sebelumnya dia minta untuk melacak dan mencari tahu kepada siapa para teroris itu bekerja. John yang sedang melihat berita putrinya di televisi dikejutkan dengan Presiden James yang ternyata masih hidup karena tembakan Martin mengenai jam pemberian istrinya yang selalu dia bawa di saku baju tepat di bagian jantung. Setelah itu, Carol menghubungi John dan mengatakan kalau masalah ini belum berakhir karena dia telah mendapat petunjuk baru dari para petugas yang dimintanya untuk melacak para teroris itu. Saat di luar gedung, John memeluk putrinya, Emily, karena dia sangat terharu dengan apa yang telah Emily lakukan. Tidak lama kemudian, Carol bersama Eli Repelson dan para pasukan keamanan presiden datang. Di situ, John mengatakan kalau Presiden James telah meninggal. Ternyata John sudah merencanakan semua ini untuk memastikan kalau Eli Repelson terlibat dengan para teroris itu. John meminta Carol untuk menghubungi nomor pager yang sebelumnya selalu dihubungi oleh Stance. Lalu terungkap fakta bahwa nomor tersebut adalah milik Eli Repelson. Kemudian Presiden James datang dan meminta para pasukan pengawal presiden untuk menangkap dan memasukkan Eli Repelson ke penjara. Lalu Presiden James yang akan menaiki helikopter meminta John untuk ikut bersamanya karena saat ini John telah menjadi pasukan pengawal pribadinya.
You want to take a ride? Lalu John pun mengajak Emily untuk ikut menaiki helikopter presiden bersamanya. Thank you, sir. Oke guys, itu tadi alur film White House Down. Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Sekian dulu video dari kita dan nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa. Screen doors are rusty and the roof is sagging. When I'm walking with the voices in my head, they say you got a job to do before you go to bed. Just keep on walking on.